Lama berkecimpung di dunia seni perang, sepertinya membuat Tommy Kurniawan ingin mencoba peruntungan baru di awal tahun 2017 ini. Dan dunia musik pun menjadi pilihannya, bukan sebagai penyanyi, melainkan sebagai seorang produser musik. Saya memang udah programkan di 2017 ini saya merambah ke dunia musik, jadinya harus serius kan. Masalah nanti diterima atau tidak oleh masyarakat Indonesia, yang penting saya berbuat yang terbaik. Karena kemarin juga kita udah off air ya, kita ke Solo, terus nanti ada daerah-daerah lainnya lagi ke depan. Responnya cukup bagus, karena emang lagunya juga menurut saya ya, as producer lagunya enak gitu loh. Dan lagunya simple, yang memang menggambarkan long distance relationship ya. Terus asik lah pokoknya gitu, makanya ya kita serius banget.